واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 14 atau 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mohon maaf sebentar ya Bu, listriknya ada yang mati. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab ke-9 tentang menyembelih untuk selain Allah. Ahibati hafizakumullah taala, akhawatil muslimah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari bab yang ke-9. Penulis mengatakan bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Maksud dari bab yang ke-9 ini adalah yaitu penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah. Penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah. Dan hukumnya adalah haram. Karena kalau kita berbicara hukum Islam, maka tidak lepas dari 5 hukum Islam, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Maka hukumnya adalah haram dan perbuatannya tergolong sebagai syirik akbar. Sebagaimana sudah saya sebutkan dari mulai bab yang ke-6, penulis menyebutkan tentang contoh-contoh perbuatan syirik. Ya, setelah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid, kemudian takut kepada kesyirikan, kemudian berdakwah kepada tauhid, kemudian tafsir tauhid, maka pada saat itu, setelah itu penulis akan menyebutkan contoh-contoh perbuatan syirik, termasuk di dalamnya menyembelih untuk selain Allah. Dan yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah adalah maksudnya menyembelih hewan. Baik itu hewan yang dimaksud adalah hewan binatang ternak atau hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek, atau hewan-hewan lainnya. Dan yang dimaksud dengan untuk selain Allah adalah apa saja selain Allah. Baik itu manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah, baik manusianya masih hidup, atau apalagi manusianya sudah meninggal. Atau baik itu jin, makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, baik itu iblis atau syaitan-syaitan lainnya. Atau untuk makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yaitu malaikat, ataupun menyembelih untuk pohon, kemudian batu, besi, atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya haram dan jenis perbuatannya adalah perbuatan syirik akbar. Jenis perbuatannya adalah perbuatan syirik akbar. Taib, ahibati hafizakumullah, akhawatil muslimah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Penulis kemudian membawakan dalil yang pertama, yaitu qala al-musannifu rahimahullah wa qawlillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah di sini perintah dari Allah, dan yang diperintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salatku di sini adalah seluruh jenis salat, baik salat wajib atau salat sunnah, dan penyembelihanku, nusuki, penyembelihanku. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan nusuk. Ya, seperti misalkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Barang siapa dari kalian sakit atau dia memiliki gangguan pada kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya membayar fidyah, baik itu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Nusuk, ya, kata-kata nusuk. Nusuk juga bisa diambil dari disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 34 dan juga ayat 67 dengan kata mansak. Nusuk diambil darinya juga kata mansak. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Itu ayat yang 34. Ayat yang 67, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, yaitu diantaranya syariatnya adalah mansak, yaitu menyembelih. Nah, kemudian serta hidup dan matiku, artinya seluruh apa saja yang kita lakukan saat hidup dan apa saja yang terjadi pada diri kita setelah meninggal hanya untuk Allah. Nah, ini tauhid. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, hanya untuk Allah. Lam di situ hanya untuk Allah adalah lamul ikhtisas, lillahi, lam pengkhususan, rabbil alamin. Makanya diterjemahkan hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang disebut dengan rukun tauhid. Ketika kita mengatakan lillahi, itu rukun tauhid, yaitu penetapan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Ini menunjukkan peniadaan, yaitu tiada sembahan yang berhak kecuali Allah. Maka di dalam ayat ini ada rukun tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Lillahi itu sama dengan illallah. La syarikalah sama dengan la ilaha. La ilaha. Ya. Kan kita katakan rukun tauhid itu ada dua. La ilaha itu peniadaan Tuhan selain Allah, illallah, dan penetapan hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka di dalam ayat ini ada juga begitu. Lillahi itu adalah penetapan, la syarikalah peniadaan. Dan tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun tauhid tersebut. Meniadakan Tuhan
selain Allah yang paling berhak diibadahi? Berlepas diri dari Tuhan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Menetapkan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Ini ahibati hafizakumullah. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadanya. Taib. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah ya'murullahu nabiyahu an yakula al-mushrikina al-lazina ya'buduna ghayra Allah wa yadhbahuna li-ghayrih inni ukhallisu lillahi ta'ala wa dhabhi wa ma ahya wa ma amut alayhi min al-imani wal-amali s-salih أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. نعم. سلام. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah sholatku, sembelihanku, dan segala hal berupa keimanan dan amal soleh yang aku hidup dan mati di atas hal itu. Semua hal itu kutujukan kepada Allah semata, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bertolak belakang dengan sesuatu berupa kesyirikan yang kalian berada di atas kesyirikan tersebut. Nah, jelas itu ya makna ayat yang sudah saya jelaskan tadi. Taib. Kemudian kita baca hubungan antara ayat dengan bab. Yaitu penulis hafizahullah ta'ala berkata, munasabatul ayati lil bab annaha tadullu ala anna dhabha li ghairillahi syirik. Nah. Hubungan antara ayat dan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah tergolong sebagai kesyirikan. Kenapa menyembelih untuk selain Allah sebagai kesyirikan? Yang pertama sebabnya adalah karena menyembelih ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Itu sebab yang pertama. Menyembelih adalah ibadah, menyembelih hewan maksudnya adalah ibadah kepada Allah. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuknya. Ini menunjukkan bahwa sembelihan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan. Maka memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah itu syirik akbar. Karena yang namanya syirik adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik akbar. Sebab yang kedua, kenapa menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik akbar? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Inilah pengertian syirik akbar, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara khusus milik Allah dalam hal ini adalah ibadah menyembelih. Ibadah menyembelih adalah khusus milik Allah. Tidak boleh seseorang beribadah menyembelih untuk selain Allah. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya ada orang menyembelih karena ada menyembelih kambing atau ayam karena ada tamu yang dimuliakan, yang diagungkan dari jauh datang. Dia ingin menghormatinya dengan cara menyembelih hewan kambing agar bisa dimasak. Apakah ini dikategorikan sebagai kesyirikan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena
dia niatan menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab menyembelih dia karena ingin menghormati tamu yang datang dari jauh, maka ini tidak mempengaruhi keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian penulis mengatakan ma yustafadu minal ayah. Awalan anna adh-dhabh li ghairi la syirkun akbar li'annahu qaranahu bis-shalah. فكما ان من صلى لغير الله فقد اشرك فكذلك من ذبح لغيره فقد اشرك. نعم. Faedah ayat yang pertama bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar karena Allah menggandengkan penyebutannya di dalam ayat dengan salat. Sebagaimana seseorang yang mengerjakan salat untuk selain Allah berarti dia telah berbuat kesyirikan. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia telah berbuat kesyirikan. Nah, ini sisi pendalilan kesyirikan yang lain. Berarti tiga sisi pendalilan kesyirikan yang lain. Karena di dalam ayat digandengkan antara sholat dengan penyembelihan. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa sholat adalah ibadah. Maka ketika digandengkan dengan sholat dengan menyembelih menunjukkan bahwa penyembelihan hewan adalah ibadah kepada Allah. Ini kalau kita belajar ilmu usul fikih namanya dalalatul iqtiran, pendalilan secara penggandengan. Dia memang secara pendalilan lemah, artinya tidak semua yang digandengkan itu mengikuti hukum yang menggandeng yang menggandenginya. Ya. Mengikuti hukum yang menggandenginya tidak semua juga. Tetapi minimal dia adalah sisi pendalilan yang bisa diambil. Bahwasanya sebagaimana seseorang sholat untuk selain Allah itu syirik akbar, maka begitu pula penyembelihan hewan untuk selain Allah syirik akbar. Ini sisi pendalilan yang ketiga ya. Kenapa menyembelih hewan untuk selain Allah adalah syirik akbar? Karena digandengkan dengan ibadah sholat. Sholat jelas-jelas disepakati bahwa dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan anna as-salata wadh-dhabha min a'zamil ibadat. Nah. Kedua, bahwa sholat dan menyembelih termasuk sebagai ibadah yang paling agung. Iya. Ini kalau seandainya kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali penyebutan penggandengan antara sholat dengan penyembelihan. Di antaranya dalil yang akan kita baca setelah ini, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Itu ada penggandengan antara sholat dan antara sholat dengan penyembelihan. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khusus untuk menyembelih hewan, dia adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk daripada syiar. Wa man yu'azzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Termasuk daripada syiar, yaitu sesuatu yang sangat jelas dari syariat Islam. Bisa dikatakan sebuah negara dikatakan sebagai syariat Islam apabila di situ ada syiar ibadah kurban, menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk hal-hal yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah, maka dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dua ayat disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, yang satu ayat 30, yang satu ayat 32. Jadi ibadah menyembelih ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang keagungan ibadah menyembelih. Beliau mengatakan wadzabhu biqasdil qurbati ila Allah min afdhalil ibadatil maliyah. Menyembelih dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ibadah-ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah dengan harta. Kan ada ibadah dengan anggota tubuh, ada ibadah dengan harta, ya. Nah, termasuk ibadah-ibadah yang paling agung adalah yaitu dengan menyembelih. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annahu yajtami'u fihi amran. Karena di dalam menyembelih hewan ada dua hal yang terkumpul. Al-awwal annahu ta'atun lillah. Di yang pertama dia adalah ketaatan kepada Allah. Wasani annahu badlu malihi, annahu badala malahu wa tabat bihi nafsuhu. Yang kedua, dia sudah mengeluarkan hartanya dengan kerelaan dari dirinya. Wal badlu mushtarakun fil jinsil mal. Dan merelakan atau mengorbankan harta, ya, ini bersyarikat di dalam jenis harta. Lakin zada dzabhu ala ghairi min haitsu innal hayawanat mahbubatun li arbabiha yujadu li dzabhiha alamun fin nufus min shiddati mahabbatiha. Lihat, kenapa beribadah kurban itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar bersedekah. Kalau bersedekah, iya, dia berarti bersedekah, beribadah dengan harta. Tetapi ibadah berkurban, menyembelih hewan, lebih hanya dari itu. Dia juga mengeluarkan harta dan juga dia melapangkan dadanya untuk menyembelih hewan yang disukainya. Nah, itu dia. Untuk menyembelih hewan yang disukainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini perkataan menarik juga. Beliau mengatakan, "Wal maqsudu anna as-salata wan nusuka huma ajallu ma yataqarrabu bihi ila Allah." Dan yang dimaksud adalah bahwa salat dan menyembelih hewan, keduanya ibadah yang paling agung yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna as-salata wan nahra mahfufani bi in'ami qablihima wa in'amin ba'dihima. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahru wa ajallul ibadatil badaniyah as-salah. Karena yang namanya salat kemudian menyembelih, itu dua-duanya tertutupi dengan kenikmatan sebelum keduanya dan kenikmatan setelah keduanya. Kemudian beliau mengatakan, dan ibadah harta yang paling agung adalah menyembelih. Dan ibadah badan yang paling agung adalah sholat. Ibadah paling agung menyembelih, ibadah paling agung harta adalah ibadah paling agung harta adalah menyembelih, ibadah paling agung badan adalah sholat. وَمَا يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْتَمِعُ لَهُ فِي غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَةِ. Apa saja yang terkumpul untuk seorang hamba di dalam sholat, tidak terkumpul untuknya di selainnya dari seluruh ibadah. Kama arafahu arbabul qulub al-hayyah wa ashabul himam al-aliyah. Sebagaimana yang diberitakan oleh orang-orang yang hatinya itu hidup, orang-orang yang punya tekad yang kuat. Artinya di dalam sholat ada semacam kenikmatan tersendiri, ya, dibandingkan yang tidak didapati dalam ibadah-ibadah lainnya. Wa ma yastami'u lahu fi nahrihi min itharillahi wa husni dhanni bihi wa quwwatil yaqin wal wuthuqi bima fi yadillahi amrun ajib idza qarana dhalikal imana wal ikhlas. Dan juga apa yang terkumpul di dalam penyembelihannya berupa mendahulukan hak Allah, berbaik sangka kepada Allah, kekuatan keyakinan kepada Allah, kekuatan keyakinan dengan apa yang ada di tangan Allah. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa jika hal itu digandengkan dengan keimanan dan keikhlasan. Artinya, sholat
ibadah paling agung yang dilakukan oleh badan kita. Dan di dalamnya terkumpul perkara-perkara yang tidak terkumpul dalam ibadah-ibadah badan lainnya. Dan sebaliknya, dan begitu juga ibadah menyembelih. Ibadah yang paling agung dalam perihal ibadah harta. Dan terkumpul di dalam ibadah menyembelih sesuatu yang tidak terkumpul pada ibadah-ibadah harta lainnya. Berupa mendahulukan Allah, berbaik sangka kepada Allah, kekuatan keyakinan dan sandaran kepada Allah, apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mau menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Yang jelas ini faedah agung pada ikhwah bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Thalithan wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Naam. Yang ketiga, kewajiban untuk ikhlas kepada Allah dalam semua peribadahan. Naam. Wajib ikhlas. Kalau tidak, maka tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat ibadah tersebut. Ada perkataan menarik, saya sering mengulang-ulang. Perkataan Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Wal-ikhlasu minal amal bimanzilatir ruhi minal jasad. Ikhlas dari sebuah amalan itu bagai kedudukannya bagaikan ruh pada sebuah tubuh. Kalau tubuh tidak ada ruh, tidak bisa diambil manfaatnya, mati dia. Wa bimanzilatil asasi minal bunyan, dan bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau bangunan tanpa pondasi tidak akan bisa tegak. Begitulah keikhlasan di dalam seluruh ibadah kita. Al-ikhlasu minal amal bimanzilatir ruhi minal jasad. Keikhlasan dalam sebuah amalan kedudukannya seperti ruh pada sebuah tubuh manusia. Tubuh tanpa ruh mati, tidak akan ada manfaatnya. Dan juga bimanzilatil asas minal bunyan, yaitu kedudukannya seperti pondasi pada sebuah bangunan. Bangunan tanpa pondasi tidak akan terbangun dan tidak bisa diambil manfaatnya. Begitulah keikhlasan di dalam sebuah amalan. Rabi'an annal ibadati tawqifiyatun ay mutawaqqifatun ala amri syari' liqawlihi wa bidzalika umirt. Keempat, bahwa ibadah-ibadah adalah tauqifiyah, yaitu hanya bergantung pada perintah pembuat syariat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Nah, ini istilah yang harus ibu-ibu saudari-saudari fahami, bahwa al-ibadatu tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah-ibadah yang dikerjakan kepada Allah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya adalah berdasar atas perintah Allah. Berdasar atas perintah Allah. Karena di dalam ayat tadi disebutkan, wa bidzalika umirtu. Dengan itulah aku diperintahkan. Nah, ini dalil ya, yang sering dikatakan, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, gitu. Ya, maka kita katakan ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya berdasar atas perintah Allah. Jika ada perintah, kita kerjakan. Jika tidak ada perintah, maka tidak kita kerjakan. Dalilnya wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Nah, kita baca dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, wa qaulihi fasalli rabbika wanhar. Dan firman-Nya, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelilah untuknya. Ini ayat maksudnya adalah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan menyembelih ikhlas hanya untuk Allah.
untuk sholat dan menyembelih ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada kata-kata li rabbika. Sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah sholat, ibadah menyembelih wajib mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca makna al-ayah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladhina ya'buduna ghairallahi wa yanharuna lil authan. Naam. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas kepada Allah dalam salat dan penyembelihannya, yang menyelisihi kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan untuk menyembelih untuk berhala. Nah, di sini jelas tadi maknanya sudah saya sebutkan bahwa Allah memerintahkan nabinya, dan perintah untuk nabi berarti perintah untuk seluruh umat kecuali jika ada pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaidah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang menjadi ukuran adalah umumnya sebuah lafal, redaksinya umum untuk seluruh umat Islam, bukan khususnya sebuah sebab. Munasabatul ayati lil bab anna dhabha ibadatun yajibu ikhlasuha wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar. Nah, hubungan antara ayat dan bab bahwa menyembelih adalah satu ibadah sehingga ibadah tersebut wajib diikhlaskan hanya kepada Allah, sedang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah adalah syirik besar. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwa pengertian syirik besar adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadat. Ini penting sekali. Ibu-ibu harus lancar bagaikan makan nasi. Ya, yang namanya syirik itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau dihafal definisinya dalam bahasa Arab juga bagus. Sarfu naw'in min anwa'il ibadah. Memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Itu adalah kesyirikan. Dan saya berharap ya, yang ngaji sama saya harus benar-benar hafal betul apa itu syirik. Karena tauhid, mengaji tauhid puncaknya yaitu mengetahui mana yang syirik untuk dijauhi dan mana yang tauhid untuk ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau seandainya kita lama-lama ngaji tauhid sedangkan enggak paham-paham tentang kebalikan dari tauhid, maka ini sangat kurang tepat belajar tauhidnya. Syirik adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah. Memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Itu namanya kesyirikan. Baik. Ma yustafadu minal ayah أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. نعم. Faedah ayat yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, sebab menyembelih adalah ibadah, sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya sebutkan tadi, pengertian syirik harus dihafal, ya. Dihafal enggak apa-apa. Lebih utama lagi dipahami. Dihafal dulu baru paham. Ya. Jadi sarfu naw'in min anwa'il ibadah. Yang artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik akbar. Yang kedua, anna salata wa dhabha min a'zamil ibadah. Ibadat. Nah. Yang kedua, bahwa salat dan penyembelihan tergolong sebagai ibadah-ibadah yang paling agung. Sudah kita sebutkan tadi penjelasannya. Kalau
lebih mendalam atau lebih agar menetap ilmunya, kita katakan tadi bahwa keutamaan sholat, keutamaan ibadah sholat dan keutamaan ibadah menyembelih hewan dilihat dari sisi bahwa sholat adalah ibadah paling agung yang dilakukan oleh tubuh. Yang kedua, sholat adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan harta. Nah, itu keutamaan dari ibadah sholat dan ibadah menyembelih. Kemudian yang kedua, yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa di dalam ibadah sholat terdapat perkara-perkara yang sangat luar biasa berupa tekad yang kuat yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan di dalam ibadah menyembelih terdapat sesuatu yang agung yang tidak terdapat dalam ibadah-ibadah lainnya, seperti berbaik sangka kepada Allah, kuat keyakinan dan pendirian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan yang dicintai Allah dibandingkan yang dicintai oleh diri sendiri. Nah, ini menunjukkan agungnya ibadah sholat dan ibadah menyembelih. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tiga, an-nasalata wa dzabha lillahi min a'zami madhahiri syukrin ni'am. Fa innahu ata bil fa'id dallah 'ala as-sabab. Li'annahu fa'ala dhalika sababun lilqiyami bima bisyukri ma'atahu minal kawthar. Nah. Tiga, bahwa sholat dan penyembelihan untuk Allah termasuk ke dalam bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata, karena ayat tersebut datang dengan huruf fa yang menunjukkan kepada sebab, sehingga mengamalkan ibadah tersebut adalah sebab dalam menegakkan kesyukuran kepada pemberian Allah berupa Al-Kautsar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang menarik. Salah satu tanda orang yang pandai bersyukur, orang yang ahli salat. Itu garis bawahi baik-baik. Tanda orang yang pandai bersyukur adalah orang yang ahli sholat. Ahli sholat yang saya maksud, sholat dikerjakan, sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan tuma'ninah. Ahli sholat. Ya. Dan itu ditunjukkan dalam isyarat ayat. Di antaranya misalkan surat Ibrahim ayat 39 dan 40. Ini menarik ini. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Isma'il dan Ishaq. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan kedua anaknya dalam masa beliau sudah tua, 80-an lebih umur beliau baru dapatkan Isma'il dan Ishaq. Dan ini hak Allah di dalam penciptaannya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Setelah ada nikmat anak, maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Doanya berkaitan dengan sholat. Yaitu, Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min dhurriyati rabbana, wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Lihat di situ, ada semacam hubungan, ada semacam isyarat hubungan antara bersyukur atas nikmat dengan sholat. Tanda orang yang bersyukur adalah orang yang ahli sholat. Maka perhatikan baik-baik bagaimana sholat kita selama ini. Apakah dikerjakan? Apakah dikerjakan pada waktunya? Apakah dikerjakan dengan khusyuk, tuma'ninah, dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Karena itu tanda kesyukuran. Ya, karena itu tanda
kesyukuran. Nah. Kemudian di sini tadi penulis mengatakan bahwa salat dan penyembelih untuk penyembelihan untuk Allah termasuk ke dalam bentuk syukur atas nikmat Allah yang paling nyata. Karena ayat tersebut datang dengan huruf fa, yaitu fasalli, yang menunjukkan kepada sebab. Lihat, sebab sebelumnya apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar, telaga. Ya. Maka kalau sudah dapat nikmat, fasalli. Dapat nikmat kautsar, fasalli. Maka sebab dapat nikmat, salatlah engkau. Sekali lagi, tanda bersyukur kepada Allah orang yang selalu menjaga salat. Ya. Sehingga mengamalkan ibadah tersebut adalah sebab dalam menegakkan kesyukuran kepada pemberian Allah berupa al-kautsar. Nah, kita baca dalil selanjutnya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah wa la'anahu Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana man awa muhditsan wa la'ana Allahu man wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslim. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan para ulama sejarah kebanyakan mereka bersepakat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak lelaki, anak-anak. Ya, dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahadu khulafa'ir rasyidin, salah satu dari khalifah Rashid. Kemudian beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah kedudukannya seperti kedudukan beliau di dalam kekhalifahan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kedudukannya seperti kedudukan beliau di dalam kekhalifahan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu bahwa setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau juga mendapatkan gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullah, yaitu pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan keutamaan di antaranya pernah langsung diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit mata dan sembuh ketika sudah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan bendera ini berarti dia yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak bersikap ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah manusia yang
seperti kita melakukan kesalahan, tetapi dijamin masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak seperti keyakinan orang-orang Syiah, terutama orang Syiah Rafidhah yang meyakini ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan meyakini kemaksuman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan meyakini Jibril alaihi salam keliru menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan batil yang dimiliki hanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan 4 kalimat kepadaku. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat. Melaknat di sini maksudnya mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Melaknat di sini maksudnya mengusir dan menjauhkan dari rahmatnya. Sebagaimana perkata pendapat siapa dari Abu Al-Aliyah seorang tabi'i. Al-la'nu al-ib'adu wa tardu min rahmatillah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini inti pendalilannya. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana dia bisa melaknat kedua orang tuanya? Padahal seorang anak pasti memuliakan kedua orang tuanya. Caranya adalah dia melaknat kedua orang tua orang lain. Maka orang lain ini pun melaknat, menghina, mengolok-olok orang tuanya. Berarti dia penyebab orang tuanya diolok-olok, dihina, dilaknat. Itu maksudnya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah dan kejahatan. Yaitu menyediakan tempat, fasilitas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Tanda batas tanah adalah tanda luas tanah. Tanahnya segini, kemudian dirubah agar lebih luas lagi. Tetapi memakan harta orang lain. Dan ini semuanya dosa besar. Karena ada penyebutan laknat. Kemudian penulis mengatakan, Al-ma'nal ijmaliu lil hadith. Yuhadziru ummatahu min arba'i jara'ima. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatihi wa min manirtakaba wahidatan minha. الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. نعم. Makna hadis secara global, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya terhadap 4 kejahatan. Beliau mengabarkan bahwa Allah Ta'ala mengusir dan menjauhkan pelaku salah satu di antara perkara tadi dari rahmatnya. 4 perkara tersebut adalah yang pertama, bertakarrub dengan menyembelih untuk selain Allah karena hal itu berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak berhak mendapat peribadahan. Nah, sudah kita bahas itu tadi. Yang kedua, ats-tsaniyah man da'a 'ala walidayhi bil la'nah aw sabbih aw sabbahuma aw tasabbaba fi dhalik bi an yasdura minhu dhalika fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dhalika syakhsu bil mithl. Nah. Kedua, orang yang mendoakan kejelekan terhadap kedua orang tuanya, baik dengan melaknat atau mencaci maki keduanya, maupun menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Menjadi sebab terjadinya hal tersebut yaitu dengan munculnya perbuatan tersebut dari dirinya terhadap kedua orang tua seseorang, sehingga orang tersebut membalas dengan perbuatan yang sama terhadapnya. Ya, saya ingin mengomentari tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Beberapa kejadian, ada beberapa anak memperkarakan orang tuanya sampai masuk ke pengadilan dan melaporkan orang tuanya ke polisi. Maka saya nasihatkan,
kepada siapapun yang masih memiliki orang tua, ketahui baik-baik bahwa orang tuamu adalah pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling megah menuju ke dalam surga. Maka sangat ironi ketika seorang anak tidak bisa bersabar atas kelakuan orang tuanya, sehingga dia akhirnya memperkarakan orang tuanya ke polisi dan ke pengadilan. Demi Allah, apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, terutama yang berkaitan dengan harta, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan kita bersabar dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Ini saya berbicara kalau memang benar sang orang tua zalim. Kalau memang benar sang orang tua zalim. Karena tidak menutup kemungkinan ada memang orang tua sebagian yang berbuat zalim kepada anak-anaknya. Maka saya nasihatkan, bersabarlah wahai kawanku. Sungguh nikmat surga lebih besar dibandingkan hanya sekedar dunia. Allah berfirman, "Wa ma fil akhirati illa mata'." Yang artinya tidak ada di akhirat kecuali hanya kenikmatan yang luar biasa. "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Seseorang tidak mengetahui apa yang tersembunyi baginya dari hal-hal yang menyejukkan pandangan matanya. Bersabarlah dengan kedudukan dengan kedua orang tuamu. Apabila memang mereka melakukan sebuah kezaliman, terlebih lagi kalau seandainya mereka tidak melakukan kezaliman, maka takutlah kepada Allah. Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua akan disegerakan siksanya oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya dan dia dilihat oleh anaknya yang durhaka tersebut akan dilihat oleh anaknya, maka dikhawatirkan anaknya akan berbuat kepada orang tuanya seperti itu, sebagaimana orang tuanya berbuat kepada kakeknya seperti itu, kepada bapaknya seperti itu, kepada ibunya seperti itu. Apalagi sampai mempersulit keadaan orang tua saat mereka sudah tua, yang aturan mereka kita anyomi, kita sediakan kamar yang wah, kita manja mereka agar lebih fokus untuk mempersiapkan diri, memperbanyak bekal, jangan malah menyulitkan mereka. Kita harus realistis. Memang ada sebagian orang tua yang mungkin berbuat zalim di dalam perihal harta. Kita harus realistis. Itu manusiawi. Maksud saya manusiawi adalah memang sifat manusia seperti itu. Bahkan semakin tua semakin rakus terhadap harta. Ada begitu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan." Anak manusia dia tua, tetapi semakin muda darinya dua hal, al-hirsu 'alal 'umr wal hirsu 'alal mal. Rakus terhadap umur, ingin selalu umur panjang, dan rakus terhadap harta. Itu pernyataan nabawi yang tidak bisa kita elakkan. Semakin tua,
semakin menjadi-jadi sukanya terhadap harta. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada kawan-kawanku yang masih punya orang tua, dan orang tuanya menurut anggapan dia berbuat zalim, maka bersabarlah. Lakal jannah, niscaya untukmu surga. Bersabarlah atas kedua kedudukan kedua orang tua, atas kelakuan kedua orang tua. Bersabarlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya ternyata kedua orang tuanya yang benar, sedangkan anaknya yang rakus. Maka saya katakan, takutlah kepada Allah. Karena durhaka kepada orang tua sudah terbukti berdasarkan dalil-dalil syar'i disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Allahu a'lam. Nah, ar-rabi'ah الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه أمن أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. نعم. Ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan yang pantas mendapat hukuman syar'i lalu menghalangi pelaksanaan hukuman tersebut kepada orang itu, atau ia ridho kepada kebid'ahan dalam agama dan mengakui mendukung kebid'ahan tersebut. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perbuatan bid'ah perbuatan haram, dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani berbuat bid'ah, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka jika ada yang menyediakan tempat melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka ini perbuatan yang sangat tercela. Ar-rabi'ah man tasarrafa fi marasimil ard allati tafruzu al-huquq fa qaddamaha aw akharaha an makaniha fa yansha'u an dhalika iqtita'u shay'in min ardi ghairihi dhulman. Naam. Keempat, pengubah tanda-tanda batas tanah yang tanda-tanda itu memisahkan hak-hak pemiliknya masing-masing dengan cara memajukan atau memundurkan tanda-tanda itu dari tempat sesungguhnya, sehingga oleh sebab itu terjadilah pengambilan atau penyerobotan sebagian tanah orang lain secara zalim. Ada dalil yang menunjukkan akan pengambilan tanah secara zalim termasuk dosa besar, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, man iqtata'a shibran min al-ard zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawm al-qiyam min sab'i aradhin. Barang siapa yang mengambil sejengkal, shibr itu sejengkal, dari batas tanah dengan zalim, tidak benar, maka Allah akan timpakan untuknya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Dia timpakan di pundaknya untuk dia pikul nanti di hari kiamat besar. Bagaimana kalau mengambilnya ribuan hektar, ya, sejengkal saja seperti itu. Maka ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan ini, dan ini adalah dosa besar. Taib. Al-ma'na al-ijmali munasabatul hadis lil bab anna fihi dalilan ala ghaladhi tahrim adh-dhabh li ghairillah haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natallah. Hubungan antara hadis dan bab, bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil tentang besarnya keharaman menyembelih untuk selain Allah, bahwa pelakunya adalah yang pertama mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari empat perkara itu yang pertama kali mendapat laknat adalah yang menyembelih untuk selain Allah. Ma yustafadu minal hadis awalan anna dhabha li ghairillah muharramun shadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Naam. Faedah hadis satu, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah diharamkan dengan pengharaman yang sangat,
dan merupakan suatu kesyirikan yang berada pada garis terdepan di antara dosa-dosa besar. Thaniyan anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Naam. Kedua, bahwa penyembelihan adalah suatu ibadah sehingga wajib diserahkan hanya kepada Allah semata. Naam. Thalithan tahrimu la'nil walidain wa sabbihima mubasharatan aw tasabban atasabban. Tiga, pengharaman melaknat dan mencaci maki kedua orang tua baik secara langsung maupun menjadi sebab terjadinya hal itu. Di zaman sekarang terkadang orang tua diolok-olok, dihina hanya karena perkara yang sangat sepele. Di antaranya adalah perkara-perkara uang, 50.000, 100.000, perkara yang sepele. Kadang saya mengingatkan, ya ini sebenarnya peringatan untuk keluarga, kadang saya ingatkan di grup WhatsApp keluarga saya, jangan sampai gara-gara cuma 50.000, 100.000, 200.000 terputus hubungan rahim yang sangat kuat yang diperintahkan kita untuk menyambungnya. Apa sih 50.000 gara-gara token listrik dan semisalnya kemudian marah-marah? Ya ini aneh pada ikhwan. Aneh, benar-benar masuk perangkap syaitan. Ya, memutuskan hubungan rahim hanya gara-gara 50.000, 100.000, 200.000. Nah, ada kakak minjem 200.000, kemudian setelah itu adiknya marah. Ini aneh. Aneh. Memutuskan sebuah hubungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya. Ya, hati-hati ini. Jangan sampai, terutama yang ngaji-ngaji sama saya, jangan sampai, harus baik dengan rahim. Harus baik dengan rahim. Ya. Jangan sampai anani. Anani itu artinya egois. Artinya mau menang, mau enak sendiri. Lihat rahim-rahim kita. Ini misalkan saya, rahim saya, bapak, ibu saya, kakek, nenek saya. Terus ke bawah anak saya, cucu saya, itu rahim. Ke samping saudara, saudari, kakak, adik. Kemudian bawahnya lagi keponakan. Kemudian ke samping sana paman, bibi. Itu rahim semua. Maka harus baik dengan mereka. Ya, harus baik dengan mereka. Karena itu diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Ya. Jangan sampai apalagi hanya malu kadang-kadang enggak habis pikir ya. Malu kadang-kadang 50.000 hanya sekedar 100.000, 200.000 urusan mengisikan token listrik yang saya contohkan saja. Itu aneh gitu. Itu saja hitung-hitung. Ya ini memalukan, benar-benar memalukan. Kalau berpikir tentang surga, enggak ada nilainya apa-apa. Berpikir tentang memutuskan hubungan rahim gara-gara 100.000, 200.000 tetapi amal tidak naik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memalukan ini. Ya, memalukan benar. Maka saya pesan yang ngaji sama saya, perbaiki hubungan rahim. Ya, perbaiki hubungan rahim. Yang sudah lama tidak dihubungi paman-paman, bibi-bibi. Ya, kemudian keponakan-keponakan, kakak-kakak, adik-adik yang sudah lama tidak dihubungi, hubungi sekarang. Minimal tanya, "Assalamualaikum Kak, assalamualaikum Dek, apa kabar?" Tanya. Tanya mereka. Ya. Ini para ikhwan kadang-kadang kan sudah berkeluarga, masing-masing punya kegengsian, keegoan masing-masing. Masing-masing ingin menampakkan saya yang lebih sukses daripada kamu. Adik ingin menampakkan kesuksesan dibandingkan kakaknya. Ini tidak benar. Tidak benar. Kita itu satu rahim, satu darah, ya. Harus bersama-sama. Kalau seandainya hubungan rahim tidak disambung, kita akan nyambung dengan siapa lagi? Ini kadang terbalik. Dengan keluarga istri yang tidak bukan hubungan rahim. Adik ipar, kakak ipar, ya. Kemudian mertua, kemudian kakeknya istri atau kakeknya suami, itu lebih dekat,
sedangkan dengan rahim kita tidak dekat. Itu terbalik. Ini keliru. Islam memperhatikan skala prioritas. Paham ini ya? Hati-hati, saya berpesan ya, agar yang ngaji sama saya perbaiki hubungan rahimnya. Perbaiki hubungan rahimnya. Kalau perlu disebutkan, saya tadi baru ngaji sama sama Ustaz Ahmad, saya disuruh untuk memperbaiki hubungan rahim. Mohon maaf kalau ada salah sama ini, mohon maaf kalau seandainya belum menghubungi, sudah lama tidak terhubungi. Kadang ada begini, malas hubungan sama kakak, nanti sedikit-sedikit minta duit. Itu yang saya katakan. Ya hanya 100, 200. Padahal dia punya jutaan. Ini para ikhwah sangat-sangat aneh. Ya, sangat-sangat aneh. Rabi'an tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'i alaihim wa tahrimur radha'i bil bid'ah. Nah. 4. Pengharaman membantu dan melindungi para pelaku kejahatan dari penerapan hukum syar'i terhadap mereka dan pengharaman ridho terhadap kebid'ahan. Ya, tidak boleh menyediakan tempat. Dan ada dalil yang khusus menunjukkan akan hal itu. Waqad nazzal 'alaikum fil kitabin idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithlu. Surah An-Nisa ayat 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada engkau di dalam Al-Qur'an bahwa apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diingkari termasuk di dalamnya majlis-majlis kesyirikan, majlis-majlis bid'ah dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk berserta mereka. Enggak boleh duduk berserta orang-orang yang melakukan pengolok-olokan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Boleh duduk kalau sudah mereka tidak melakukan perbuatan bid'ah lagi. Ya. Karena sesungguhnya kamu, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Nah. Kemudian yang kelima, tahrimu tasarruf fi hududil ardi bitaqdimin aw ta'khir. 5. Keharaman mengubah batas-batas tanah dengan cara memajukan atau memundurkan batas-batas itu. Nah, yang keenam, jawazu la'ni anwa'il fussaq li ajri zajr 'anil ma'asi. 6. Pembolehan melaknat berbagai jenis orang fasik dalam rangka mencegah manusia dari kemaksiatan. Nah, ini masalah melaknat orang-orang fasik jika secara umum atau sebuah sifat boleh. Tapi kalau untuk person seseorang tertentu tidak boleh, kecuali dengan pengecualian. Saya beri contoh. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, itu boleh. Tetapi jika semoga Allah melaknat si fulan yang kafir, ini enggak boleh. Karena mungkin saja dia bertobat. Mungkin saja dia bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa akhir orang tersebut. Kita tidak tahu. Mungkin saja dia bertobat di akhir hidupnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecuali dengan pengecualian. Semoga Allah melaknat si fulan yang kafir, kecuali kalau dia bertobat. Nah, baru itu boleh. Tetapi lisannya orang beriman jauh dari suka melaknat. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil bath. Bukanlah orang yang beriman itu suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Nah, kira-kira sampai di sini dulu. Kita masuk ke sesi pertanyaan 15 menit. Jika ada pertanyaan maka kita persilahkan. Berarti masih sisa satu dalil yang belum kita baca karena tadi penceramahnya terlalu asik ngomongin tentang durhaka orang tua, kemudian hubungan rahim, akhirnya waktunya habis. Nah, silakan. Syukran jazakallahu khairan ya Ustaz ilmunya. Berikutnya silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung bisa lewat
raise hand terlebih dahulu atau bisa dituliskan di chat room. Pertanyaan diutamakan yang berhubungan dengan materi. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Facebook atau YouTube, Ustaz? YouTube saya belum buka tadi, belum live ya. Kalau Facebook juga tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan nih sampai selesai bab. Oh, ada ini, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, Ustadz, saya pernah menyangkal saat ibu saya bohong dan ibu saya marah. Apakah durhaka, Ustadz, saya sudah minta maaf tapi ibu saya cuma diam saja. Mohon doa dan motivasi biar terselesaikan masalah ini, Ustadz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga ibu memaafkan. Dan tugas saudari sekarang adalah berusaha semaksimal mungkin mengais ridha ibu. Meskipun ibu salah dalam hal itu misalkan. Kaislah ridha ibu. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan keridhaan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Meskipun hadis ini tidak secara umum, apabila orang tua yang salah tentunya tidak akan masuk ke dalam hadis ini. Apabila orang tua memerintahkan kepada kezaliman, kemaksiatan, tentunya tidak masuk ke dalam hadis ini. Tetapi saya nasihatkan kepada yang bertanya, mumpung ibu masih hidup, maka kaislah, ngemislah kepada ibu keridhaannya sebelum kita menyesal seumur hidup. Demi Allah, penyesalan seumur hidup meskipun ibu sudah meninggal, meskipun kita sudah minta maaf kepada ibu karena pernah mengangkat suara, tapi penyesalan itu susah untuk hilang. Tidak semestinya seorang anak mengangkat suara di hadapan ibunya. Perjuangan mereka tidak bisa dikalahkan dengan keburukan akhlak mereka. Makanya saya heran, kadang-kadang ada anak yang mempolisikan orang tuanya, terutama ibu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya mengandungnya lemah dan semakin lemah. Qurhan wa wada'athu qurhan, mengandungnya dalam keadaan sulit dan melahirkannya lebih sulit lagi. Bersabarlah, makanya saya katakan tadi di awal, bersabar dengan kelakuan orang tua.
bersabar. Ustaz, ibu bohong, Ustaz. Maka kita katakan, iya, mungkin dalam hal ini ibu salah. Tetapi Anda diharamkan untuk mengangkat suara di hadapan ibu Anda. Diharamkan untuk menajamkan pandangan kepada orang tua Anda, terutama ibu Anda. Diharamkan untuk menunjuk kepada kedua orang tua Anda, terutama ibu Anda. Diharamkan untuk berbuat kasar. Allah berfirman, wabil walidaini ihsan. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ihsanan di situ tidak ada batasannya. Makanya saya katakan, sebagai anak, sabarlah. Orang tuamu mungkin punya alasan dia kenapa berbohong. Ibumu mungkin salah kenapa berbohong. Tetapi kamu sebagai anak wajib untuk berbakti. Tundukkan pandangan. Rendahkan suara. Tidak berbuat kasar. Berkata kepada ibu seperti seorang budak hamba sahaya yang melakukan kesalahan di hadapan majikannya yang bengis. Begitu Islam mengajari kita kepada ibu kita. Maka saya katakan bersabar dengan kedua orang tua. Saya sering mendapatkan curhatan seorang anak. Bapak saya zalim, Ustaz. Saya pernah di hadapan saya mengatakan seorang anak, ini bapaknya. Ustaz, ini orang kalau Allah subhanahu wa ta'ala, dia nunjuk bapaknya. Memilihkan saya sebelum saya dilahirkan. Untuk memilih seorang bapak, saya tidak akan pilih orang ini. Dalam hal ini kita harus pahami kenapa sampai sang anak berkata seperti itu. Memang sangat bejat kelakuan bapaknya. Tapi sang anak tidak boleh berkata seperti itu kepada bapaknya. Anda tidak akan pernah ada kecuali dengan adanya hubungan bapak dan ibu Anda. Anishkur li walidayka. Bersyukurlah kepadaku. Dan tanda bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Saya katakan kepada yang pernah melakukan itu kepada ibu kandung, ya, menyanggah, berkata kasar, mengangkat suara, menajamkan pandangan, menunjuk-nunjuk, ngemis ridhanya sebelum dia meninggal. Wallahi, jangan sampai menyesal seumur hidup. Ngemislah kepada dia. Maafkan. Walaupun setelah itu seorang ibu ngelunjak, bersabar. Di situ pahala untukmu, wahai anak. Maafkan. Minta ridha, minta halal dari ibu. Karena di situ surga kita. Di situ surga kita. Wallahi kalau tidak minta halal, dan bagi yang belum pernah seperti itu kepada kedua orang tuanya, jangan pernah. Anda benar, orang tua Anda salah. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua. Jangan pernah menajamkan pandangan. Jangan pernah menunjuk-nunjuk, berkata kasar, berlaku kotor, kasar kepada orang tua. Sezalim apapun orang tuamu. Karena kita diwajibkan berbakti. Kita tidak diwajibkan untuk menilai kelakuan orang tua. Yang Allah wajibkan kepada anak baktinya, bukan penilaian terhadap orang tua. Kalau seandainya orang tua berbuat zalim dan kita ingin menasihati sang anak, menasihati orang tua, nasihati dengan baik. Dengan cara yang santun, sopan. Tidak mengangkat suara. Saya katakan sekali lagi, mengemislah, minta ridha kepada orang tua. Kalau sudah pernah
mengangkat suara, menajamkan pandangan, menunjuk-nunjuk kepada orang tua, mengemislah, minta halal pada orang tua. Sebelum nanti mereka meninggal, kemudian kita menyesal seumur hidup. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Bismillah barokallahu fiq Ustaz. Apa hukumnya misalnya ada orang yang sakit dan berniat kalau dia sembuh mau potong kambing dan sebagainya? Jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang lelaki yang bernazar, apabila dia sembuh, maka dia bernazar untuk menyembelih hewan di daerah Buana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di Buana itu pernah disembelih hewan untuk selain Allah? Apakah di Buana itu pernah ada kegiatan hari raya orang-orang musyrik? Maka beliau jawab tidak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadzrik." Yang artinya tunaikan nazar. Jadi yang dilakukan oleh orang tersebut adalah disebut dengan nazar. Kalau saya sembuh, saya akan menyembelih hewan. Ini namanya nazar. Nazar artinya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas insyaallah di bab yang ke 12 atau ke 11. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk yang recent, silakan. Silakan. Ana Ustaz. Silakan, Bu. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaih. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi keharaman mengubah batas-batas tanah dengan cara memajukan atau memundurkan batas-batas itu. Berkenaan dengan pernyataan itu Ustaz, apabila kita membeli sebidang tanah yang ada rumahnya, ternyata pemilik sebelumnya telah menambah tanah luasnya, tapi kita tidak mengetahui setelah menjadi milik kita, kan kita transaksi berdasarkan sertifikat yang tertera gitu Ustaz. Nah ternyata itu ada kelebihan Ustaz yang sudah menjadi rumah atau menjadi pondasi gitu Ustaz. Bukan kesalahan kita sebagai pemilik selanjutnya. Bagaimana hukumnya terhadap kita yang tidak melakukan dan tidak mengetahui sebelumnya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, al-aslu baqa'u makan ala makan. Asal hukumnya tetap sesuai dengan awalnya. Maka jika memang batasan tanahnya adalah sudah dilebihkan, maka pada saat itu dia harus merubah sesuai dengan yang tertera pada sertifikat. Adapun pondasi yang sudah terbangun, maka di sini dinegosiasikan dengan pemilik tanah yang sudah terambil batasan tanahnya. Tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil tanah orang lain, dan dia hanya memiliki sesuai dengan yang sudah ada tertera di sertifikat tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari di Fareza, apakah boleh puasa ayyamul bid tidak berurutan? Boleh. Boleh. Karena ayyamul bid itu salah satu jenis puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu bisa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dan lebih utama lagi 13, 14, 15. Kalau seandainya ternyata, misalkan nih, tanggal 13, 14 hari Jumat, 14 hari Sabtu, 15 hari Ahad. Sabtu dan Ahad banyak kondangan. Maka dia boleh
mengqadha 14.15 pada hari Senin dan hari Selasa. Nah, itu seperti itu boleh. Wallahu a'lam. Nah. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah merupakan suatu bentuk kedurhakaan apabila seorang ibu sangat bersedih hingga sakit melihat rumah tangga anaknya yang tidak harmoni? Ya, bismillah, alhamdulillah, segala macam yang menyebabkan kesedihan orang tua dan seorang anak penyebabnya adalah kedurhakaan. Oleh sebab itulah dia harus menenangkan orang tuanya tentang keadaan keluarganya. Meskipun keadaan keluarganya mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka dia harus menenangkan hati orang tuanya. Karena sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat berbakti kepada orang tua dengan sebenar-benarnya, maka berarti kita tercela membuat orang tua tidak berbahagia. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya karena sudah waktunya habis. Wallahu a'lam, kita cukupkan. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua dari bentuk-bentuk kedurhakaan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, selesai sudah kajian Kitab Tauhid. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zuna Ahmad Zainuddin Alban dari LPH Hafizahullah atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan membalas Ustaz dengan surganya yang tertinggi. Allahumma amin. Dan kami ingatkan kembali bahwa kajian ini adalah kajian rutin dari Suratul Fatihah di hari Selasa pagi waktu bagian barat dan jam 10 waktu Indonesia bagian tengah. Juga kita Tauhid di hari Kamis sore jam 15.30 waktu Indonesia bagian barat dan 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Juga beberapa pembelajaran seperti program tajwid, tahfiz, dan tahsin di majelis kami. Dan bagi yang ingin bergabung bersama kami untuk update kegiatan kami, silakan menghubungi admin kami. Kami ucapkan jazakumullah atas partisipasi antum antuna sekalian. Semoga Allah berkahi ilmu ini dan menjadikan cahaya dan tuntunan bagi kehidupan kami semua. Demikian berakhir sudah kajian sore ini. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.